Dalam membantu kakitangan perubatan memantau pesakit yang disyaki jangkitan COVID-19, pasukan penyelidik Universiti Malaya membangunkan sistem pemantauan gejala COVID atau COSMOS. Sistem itu mula diguna di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM bagi memantau individu disyaki COVID-19 dan menjalani kuarantin sendiri di rumah. Pembangun bersama sistem ini, Profesor Madya Dr. Adina Abdullah berkata, COSMOS boleh mengubah cara menguruskan pesakit disyaki jangkitan COVID-19 yang sedang dipantau di rumah. Secara lazimnya, seperti yang telah dikatakan tadi, kita perlu menelefon setiap pesakit untuk memantau keadaan mereka di rumah. Dan pada masa yang sama, pesakit juga diminta merekodkan gejala mereka pada satu keping kertas yang diberi pada setiap pesakit apabila mereka pulang dari hospital. Jadi sistem COSMOS ini adalah sistem yang mudah, iaitu mereka hanya perlu menekan butang dalam aplikasi Telegram untuk mengatakan sama ada macam mana keadaan mereka sekarang. Adakah mereka ada batuk, jadi mereka cakap ya atau tidak. Rakan pembangun sistem Profesor Madya Dr. Chiu Tiam Kian menjelaskan, COSMOS adalah 100% rekaan UM menggunakan mesin pesanan awam, kepintaran buatan dan teknologi web oleh sepasukan saintis komputer muda Malaysia dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UM. Kami keluarkan versi pertama penyelesaian dalam masa 8 hari sahaja. Selepas 8 hari, versi pertama sudah keluar, tapi pasukan kami memang tak puas hati lagi. Kami nak lebih baik. Jadi kami gunakan lebih kurang dalam 1 minggu ataupun 8 hari lagi untuk berbagi apa yang sudah kami hasilkan. Memang proses ini agak intensif, tapi sebab semua orang menyumbang, semua orang bersama, akhirnya kami berjaya untuk hasilkan COSMOS ini dalam masa yang singkat walaupun ada kekangan PKP. Selain itu, COSMOS juga menggunakan pakai teknologi yang sedia ada, iaitu aplikasi Telegram bagi memastikan ia mampu dan boleh diakses oleh sebahagian besar masyarakat. Simptom ini akan direkodkan secara terus kepada dashboard kami yang akan di-sharekan dengan para petugas kesihatan di hospital. Jadi itu untuk seorang pesakit. Cuba bayangkan kalau 2, 3 atau lebih dari itu. Jadi ia memberikan beban yang tinggi kepada petugas kesihatan kita. Jadi menerusi sistem COSMOS ini, proses pemantauan pesakit telah diautomatisikan. Cuma pesakit yang memasuki gejala yang teruk saja yang perlu dipantau dengan lebih teliti. Jadi petugas kesihatan hanya perlu menelefon mungkin 10% daripada pesakit yang dipantau oleh aplikasi ini. Jadi dengan ini menurunkan beban kerja mereka dengan mendadak. Pada masa ini, COSMOS yang dibangunkan dalam tempoh 8 hari melalui kerjasama termasuk penyelidik Malaysia dari pelbagai negara itu masih dalam proses ujian di PPUM.